Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kita di Respon Gamer. Kali ini kita akan coba mainkan salah satu event Christmas kali ini. Salah satunya yaitu Snow Dodgeball. Mana ini menunya? Oh ya, ini ada Lucky Push Coin. Salah satu event kali ini kita penuhin ternyata. Sudah saya mainkan kemarin. Event untuk mendapatkan gold, menaikkan gold, biasanya diamond ya. Sayang sekali untuk Christmas kali bukan diamond. Padahal lumayan itu, biasanya ditunggu-tunggu untuk player-player F2P. Nah ini ada telur, festive box. Hadiahnya lumayan. Nanti akan coba kita buka. Nah, ada Xmas Carnival, ada Legendary Christmas Pack. Ini kemarin saya sudah beli satu, coba nanti kita buka isinya apa aja. Ada event kupon ini lumayan buat untuk nukarkan ini universal set. Nah kita coba, ini ada kaos kaki, kita coba buka telurnya. Oh, dapat common universal. Ini yang kita beli kemarin ada 30 pack legendary princess pack. Nah, kita buka isinya lumayan, ada common universal, ada epic kupon, ada rare kupon, ada energi sih, ya lumayan lah, tapi enggak worth buat player-player gratisan. Nah ini lumayan nih, dapat kunci, dapat snow untuk sepatu, dapat snow juga. Snownya nanti untuk naikkan level statue ya. Nah itu yang ada di tengah itu ada Pikachu ini lah. Ini hadiahnya lumayan, ada avatar, ada frame, ada kunci, ada diamond, ada title, ada image. Nah ini yang ditunggu-tunggu image ini. Kita coba fast upgrade aja ya. Nah dapat reward juga. Kita ambil dulu hadiahnya. Lucky spin. Gak bisa kan ya guys, karena kita ini player gratisan harus spend dulu. Nah ada limited run buat naikkan Pokemon. Nah cuma dapat yang hijau, kemarin dapat yang ungu saya, gak sempat kita videoin. Nah inilah event-event Christmas, lumayan banyak, cukup untuk mengisi liburan kali inilah. Kita coba snow dodgeball, kita menghindari bola salju yang akan dilempar itu sama tanknya Meow. Ada tiga, ada Greninja, ada siapa ini lupa yang tengah namanya ini, sama Snorlax. Yang Greninja dia balance antara HP, speed, dan yang lainnya. Ini yang tengah ini siapa? Monaka. Monaka di Dragon Ball. HP-nya dikit, speed-nya kenceng, kalau Snorlax HP-nya tinggi, speed-nya lambat. Kita coba Greninja aja yang balance. Ya, kita mulai. Gampang sekali kayaknya ini guys. Kita tinggal lihat bayangan bola yang mau jatuh di tanah itu. Nah, itu ada bayangannya kan, kelihatan. Nah, kalau ada bayangannya berarti bolanya akan jatuh di situ. Kita tinggal menghindarinya. Nah, ambil petinya, ambil kotaannya, kota Esmas. Kalau tidak cepat diambil nanti dia akan segera menghilang ya, jadi harus cepat-cepat diambil. Nah, sudah kena satu ini nyawanya ya, 1 menit setengah lagi. Awas. Ini gaya larinya sama kayak di Naruto ya guys ya, tangannya ke belakang, atau memang semua ninja kayak gitu ya? Ya mungkin dia Green Ninja ini juga dari Konoha ya mungkin, makanya larinya sama. Enak sekali ini guys, Greninja dia balance, cuma agak berat kayaknya larinya. Nanti kita coba yang tengah tadi ya, yang speednya kencang. Aduh, kena. Ambil petinya. Ya, dapat. Sudah 480 poinnya. Kita hindari, awas, tinggal kita lihat jatuhnya bola salju. Nah, lewat bayangannya, bayangannya di situ, kita hindari, kita lihat, aduh kena, tinggal separuh nyawanya, ya, op, awas guys, ambil petinya,
dia Christmas dari Santa ini. Ya, gampang banget ini. Tinggal kita lihat bayangannya, bola saljunya jatuhnya di mana, tinggal kita hindari. Ya, dapat high record 810 poinnya. Kita lihat dapat apa rewardnya. Dapat kaos kaki sama diamond 88, lumayan lah, lumayan gratisan. Nah, dapat eksekutor sat ya sama rune essence. Paling tinggi kita lihat berapa ya? Oh, 1600 ini paling tinggi total poinnya. Kita main lagi, kita coba yang tengah ini ya, yang speednya kenceng tapi nyawanya cuma 3 ini. Oh iya guys, oh, enteng ini setirannya, ini kayak sepeda-sepeda listrik ini, lenyer. Oh, enak kan? Oh, beda sekali sama Green Ninja. Oh, enteng ini. Oh, enak. Aduh, mati satu. Kena satu. Nah, masih dapat 150 poinnya. Dikit sekali, 180, 190. Aduh, mati dua. Aduh, tinggal satu. Ini gak bisa reload ini nyawanya ini. 250, lumayan poinnya. Aduh, cuma 250 guys. Dikit sekali. Oh, total berarti ya. Ternyata 1600 tadi ini udah total poin di 1060. Harusnya kita dapat 1600 mungkin kalau kita pakai Green Ninja tadi. Bisa lah, kita coba di hari berikutnya, di besok mungkin bisa lah. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi di Respawn Gamer untuk video-video kita berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan isi komennya atau request-request game yang mau kalian inginkan tips dan triknya atau apalah, nanti bisa kita buatkan videonya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya di Respawn Gamer. Gamer never die, they always be Respawn.